Iskandar! Iskandar! Ya, Iskandar! Ya! Is! Kau boleh tahu aku tak? Mana aku boleh dapatkan khidmat peguam? Kalau boleh, aku nak cari peguam yang paling handal sekali. Bawa bertenang, Pak Selamat. Ni Pak Selamat nak cari peguam beli rumah ke atau peguam jenayah? Ha? Peguam beli rumah tak boleh jadi peguam jenayah? Okey. Kita ada masalah besar ke ni? Miha, kau baca ni. Artis ditangkap kerana meliwat. Bukan yang itulah iklan yang kat bawah ni. Sorry, Miha. Sorry. Akan dibuka bengkel canggih masa kini. Datanglah beramai-ramai ke bengkel Spana Jaya 2. Hai, Pak Selamat. Ada satu lagi Spana Jaya. Sebab itulah kita kena cari peguam. Kita kena saman dia biar dia sampai papa ke dana. Siapa punya kerja ni, Pak Selamat? Ini mesti orang yang kita kenal, Pak Selamat. Kau tidak takkan nak curi nama bengkel kita. Is, kita kena selidik. Kita jangan sekali-kali bagi muka. Apa? Dah tak ada nama lain ke nak pakai? Nak kena pakai nama Spana Jaya juga. Ini bermakna bengkel kita ni, Pak Selamat, ada nama. Sampai orang sanggup tumpang nama bengkel kita. In a way, kita patut megah. Iya ke? Megah pun megah, saman tetap jalan. Misha mana? Amir pun aku tak nampak. Ada dalam pot tu, tengah design logo bengkel kita. Oh, logo untuk apa ni, papan tanda kita tu ya? Bagus. Nanti bila dah siap, kau suruh Misha hantar terus pada Cik Wahab tu. Pak Selamat tak nak approve dulu? Takkan lukis logo pun tak tahu. Okey, Mak Rob. Logo ni, dia mesti menggambarkan kewibawaan bengkel kita ni, Mak Rock. Logo ni kan, Mak Rock, dia mesti ada power punya. Ha, saya tahu Kak Misha. Kita buat gambar ni macam poster. Macam poster yang median tu. Poster! Kita letak tengkorak satu dua, kilat sambar menyambar. Orang tengok gerun Kak Misha, gerun! Mak Rock, ini logo bengkel, Mak Rock. Bukannya logo album rock, faham? Okey, jangan marah-marah. Okey. Kita kecilkan gambar ni. Kita tak satu, lepas tu. Oh my God. What? Okeylah, Kak Misha. Ada kilat sikit baru. Macam mana, Misha? Dah design dah? Abang Is, adakah Mak Rock ni? Kita nak design logo bengkel, dia pergi design logo macam album rock dia. Adakah? Mak Rock? Logo ni, dia kena simple. Bawa orang faham. Tak payah nak belit-belit. Simple lah ni, Abang Is. Habis tengok. Satu je tengkorak. Kau cuba buang tengkorak. Tak nak tengkorak. Buang tengkorak tu boleh tak? Kenapa kita tak suruh aja orang yang buat papan iklan tu aja yang design untuk kita? Apalah Abang Is ni. Abang Is, ini logo kita, Abang Is. Logo bengkel kita. Kita nak bubuh personal touch pada logo kita. Logo kita, wajah kita. Betul tak, Kak Misha? Betul sesang amat sangatlah. Sangatlah betul, Mak Rok. Ha, dengar tu, Pak Is. Logo kita, wajah kita. Apa kata kalau kita kecilkan sikit tengkorak ni? Boleh saya tolong? Nak periksa enjin kereta ke? Tak apa. Selamat. Kau tak kenal aku ke? Tak maaf, Encik. Saya tak perasan pula. Siapa? Alah, takkan tak ingat pejabat kita di Jalan Tengku Rahman dulu? Tahun 1975. Ingat tak? Pungut. Pungut Ludin. Apa khabar, Wah? Makin sihat kau sekarang, ya? Alhamdulillah, sihat. Kau buat apa sekarang? Tak ada apa-apa. Saja melawat bengkel ni. Macam mana bisnes? Okey? Okey. Kau buat bisnes apa? Adalah sikit-sikit. Ya. Macam mana kawan-kawan kita sepejabat? Dulu semua tu. Aku sekarang ni Selamat. Bekerja sendiri. Tak ada masa nak beradah.
Ayah, anak kau berapa sekarang? Seorang. Engkau? Ha, tak senang nak beranak. Ah, dah beristi? Tiga. Okey, selamat. Let me go straight to the point, okay? Baguslah kalau macam tu, Pungut. Aku pun sibuk, tak ada masa nak layan kau bersembang lama-lama. Aku nak beli bengkel kau ni. Apa? Eh, Pungut, tak cukup ke dengan apa yang kau dah buat pada aku dulu? Aku terlingkupkan bisnes aku. Sekarang tergambar aku dah buat lagi sekali. Selamat. That is business. That is part of my business strategy, you know? Too bad. Your company in the way. In a way, Konon. Eh, engkau dah masukkan pasir dalam periuk nasi aku, Pungut. Alah, periuk nasi kau berkecil aja. Soalnya bukan kecil besar, tapi engkau dah rosakkan periuk nasi aku. Okey, selamat. Aku bagi tempoh tawaran ini sampai esok. Kalau engkau tak mau jual, engkau akan terima konsekuensinya, okey? Good day. Apa ya? Tak ada apa-apa. Tu ada orang tu. Agaknya ada 2-3 batang skru dalam kepala otak dia yang longgar agaknya. Lelaki tu, nampak smart but very 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 cunning. Betul lah Kak Misha. Kak Misha, kening tu apa? Cunning, you know cunning. Licik tahu licik? Oh, saya tahulah Kak Misha. Licik. Macam saya berjalan, tergelicik, lalu tergolek. Hey. Lelaki misteri dari masa silam. You know, a stranger from the past. Oh, tapi kan, ayah nampak marah betul kat orang tu. Kak Misha, kat siapa Pak Selamat tak marah? Amir! Apa kena cakap? Apa lagi kau ni nak? Apa lagi tak kena? Amir! Amir! Ya, bos? Kau pergi ofis Uncle Stanley, kau hantar surat ni. Bos, fax saja tak boleh ke, bos? Aku dah cuba fax dah, tak boleh. Telefon dia rosak. Eh, yang kau banyak-banyak tanya ni apa hal? Pergi cepat! Yes, sir! Abang Misha, risaulah tengok ayah. Tak apa, Misha. Pak Selamat tu bukan kecil anak. Tahulah dia jaga diri dia. Tapi Abang Is, ayah ni, dia bukannya biar ada problem sikit. Kalau ada problem, mulai dia panik tak tahu pasal nanti. Amin! Tengoklah tu. Tengok. Amir! Tadi bukan Pak Selamat suruh dia pergi ke pejabat Uncle Stanley? Ya ke? Tak apalah. Ayah. Kenapa ni, ayah? Pungut. Pak Selamat nak Pungut apa? Nama dia Pungut. Pungut Ludin. Ayah kenal dia sejak tahun 70-an lagi. Uncle Muti, Uncle Stanley semua kenal dia. Habis, kenapa dengan si Pungut ni? Kau ingat tak? Ayah pernah cerita kat kau dulu, ayah pernah buka kedai spare part. Si Pungut Ludin ni pernah offer diri dia nak joint venture dengan ayah. Tapi ayah tolak sebab ayah tahu perangai buruk dia tu. Dia tu zalim orangnya. Tanah mak dia sendiri pun sanggup dijualnya. Zalim tu ayah. Memang zalim. Eh. Tapi ayah pun pernah gadai tanah nenek dulu. Misha ingat masa tu Misha kecil-kecil lagi. Lepas tu arwah nenek mengamuk. Tapi ayah dah tebus balik. Tanah tu pun ayah dah serahkan beri nenek kau. Tapi Pungut Ludin ni lain orangnya. Dah berapa banyak bisnes orang terlingkup dibuatnya. Dia buat macam mana Pak Selamat? Mula-mula, dia offer nak beli company yang berjaya, yang banyak buat untung. Bila pemilik tu enggan, dia undercutting harga. Sama macam dia buat pada apa ni company spare part ayah tu. Macam itulah dia buat. Macam Wall Street. Wall Street pun tak ada apa-apa kalau dibanding dengan apa ni si Pungut Ludin ni. Pungut Ludin ni mesti brilliant, Pak Selamat.
Memanglah brilliant. Kau tidak macam mana dia berani gunakan kita punya alamat bengkel ni. Seolah-olah macam dia confident dia dah dapat take over kita punya workshop ni. Okey. Habis tu apa yang nak kita nak buat sekarang, Ayah? Kita kena counter attack. Macam ni. Sebelum dia kenakan kita, kita kenakan dia balik. Yes! Yes, yes, Ayah. Macam itulah semangat yang kita nak, okey? Sehabis tu sekarang kita nak buat apa ni? Tanya Is. Dia charge. Baik, Is. Canggih. Gambar tengkorak apa tu, Min? Bos. Bos. Tak ada, bos. Tengkorak ni nak bagi power dekat logo kita, bos. Bagi power dekat logo? Ha, itu pun Kak Misha tak bagi. Nak letak kilat sambar-menyambar, bos. Kalau tidak, orang tengok kita punya poster, bos. Garanti orang sudah, tengok. Sudah, sudah. Jangan nak merepek. Engkau lukis huruf tu sudah. Eh, kau dah bagi surat pada Uncle Stanley belum? Dah, bos. Dia on the way ke sini. Bagus. Bos, bos. Macam ni gambar peluru ni, bos? Buta tak? Gambar peluru ke ni? Ha, peluru lah tu. Aku ingat gambar timing belt tadi. Hello, everybody. Bisa? Kopi orang satu kau-kau kasi dia. Stanley. Eh, apa khas lama panggil saya datang? Mau pergi pancing tak? Kita cerita. Cerita ke dalam ni. Kau tahu tak si Pungut? Pungut, dia datang sini. Pungut? Pungut undi ke? Bukan Pungut undi lah. Pungut Luden. Takkan kau lupa? Pungut Luden, the alligator. Eh, dia masih hidup lagi ke? Tegak macam mata pinang lagi. Hei, ini orang jahat lo. Dia sendiri biar mak pun tak mahu dia lah. Tahu apa tujuan dia datang sini? Dia nak beli bengkel aku ni, ha. Dan dia bagi tempoh pada aku sampai besok aje. Wah, kalau ini macam dangerous. Hei, sudah bagi tahu Murti? Nak bagi tahu Murti? Buat apa bagi tahu Murti? Nanti dia yang lebih panik pada aku. Hei, Stanley. Sekarang aku nak buat macam mana ni, Stanley? Apa kita nak buat? Kalau dia betul-betul mau bidi lu biar workshop, ha. Eh, hey, dia mau lu mati, oh. Dia mau lu berniaga, ha. Semua bankrupt, oh. Terima kasih. Terima kasihlah banyak-banyak kena beritahu aku. Eh, hey, kau ingat aku ni bengap sangat? Aku tak tahu apa tujuan dia datang sini? Hey, saya ingat saya ajalah. Hey, kita mesti mau lawan sama dia. Jangan kasih dia macam dulu-dulu itu sebebas workshop. Otang sini, otang sana. Hei, dia muka macam kalah judi. Duh, ingat lagi kah? Afsal, aku ingat aku ni pelupa sangat. Takkanlah aku lupa kes macam tu punya besar. Aku ingat sangat-sangat, kau tahu tak? Ni orang Cina cakap, ha. Xin kau mun xin fo. Apa benda tu? Sebelum, ha, itu api bakar kita di rumah, kita kasih padam dulu. Tapi macam mana kita nak padam? Bukan kau tak tahu si Pungut Luden ni bijak orangnya. Apa macam, ha? Itulah apa kita nak buat. Aku pening lah. Ha! Kita kasih jual itu workshop. Terima kasih. Bagus hadiah kau. Hey, nasib baik aku ni bukan kaki mencarut, tau. Kau tidak berbakul nasib kan kau. Kau tahu tak? Bukan itu macam selamat. Kita trik sama dia. Trik? Trik macam mana? Kita semua tahu, Pungut Luden akan membuka sebuah lagi bengkel berhampiran dengan bengkel kita ini. Dan kita juga sedia maklum dengan pembukaan bengkel Pungut Luden itu akan memberi saingan yang sengit kepada bengkel kita ini. Jadi, tujuan kita berkumpul pada hari ini adalah untuk membincangkan bagaimanakah kita menghadapi saingan daripada Pungut Luden itu. Dan kami berdua ada strategi bagaimana untuk menghadapi saingan itu. Kerana di sini Uncle Stanley, Master of the Conman, ada cara-caranya. Silakan, Mr. Stanley. Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Master of the Conman ke saya? Lu sama Josh Soros, ha? Lu lagi teruk, you tahu kah? Saya setuju jual itu workshop. What? Jual? Apa kali tak masuk? Shhh! Uncle belum cakap habis lagi.
Besok dia mari, selamat kata mau join the workshop. Lepas tu? Lepas itu, kita tiga orang tolong selamat join the workshop. Itu jam tengok dia pandai ke? Angka pandai. Pungut! Allah, nasib baik datang juga kau. Aku risau. Takut sangat. Aku takut kau tak datang. Terima kasih kau sudah datang. Wah, selamat. Bersemangat nampak ni. Mami tetap bersemangat, Pungut. Hai, termakbul doa aku. Doa? Doa apa ni? Yelah, niat aku nak jual bengkel ni akhirnya tercapai juga. Kau tahulah aku memang dah tak tahan dengan bengkel ni. Memang aku tak tahan betul. Tak tahan? Tak tahan kenapa? Tak ada apa-apa. Pungut, kat mana nak sign surat perjanjian tu tadi? Kita masuk. Nanti dulu, sabar dulu. Kau tak mau nak tahu ke berapa yang aku nak offer dengan kau ni? Tak apalah. Kau berapa kau offer pun aku ambil. Tak kisah. Kat mana nak sign? Kau tunjuk surat tu. Beginilah Selamat. Berapa sebenarnya harga kau nak jual bengkel ni? Alah, Pungut, kita kawan. Apalah nak kira berapa je pun tak kisah. Asal aku lepas bayar hutang pun cukuplah. Bengkel ni banyak ke hutang outstanding ni? Hutang. Tak ada. Mana ada hutang outstanding? Tak ada hutang. Tak ada. Hello everybody. You are my last. Apa hal ni? Stanley. Hello ke Stanley? Ya. Saya. Pungut, tolonglah angkat di workshop. Saya sudah tak boleh tahan lagi lah. Stanley, jangan cakap pasal hutang. Dia tak tahu. Hei, tak apa punya. Pungut kita punya kawan. Dia mesti boleh tolong kita. Itu kan, Pungut? Tolong apa ni, Stanley? Tolong apa ni, Selamat? Ha? Macam ni, Pungut. Sebenarnya, Stanley ni pun ada share dalam bengkel ni. Dan bila dia dengar kau nak beli bengkel ni, dia seronok sangat. Dia rasa beban dia dah lepas. Lega. Beban? Beban apa? Ini rumah betul-betul rumah hantu. 3 tahun, satu sen pun tak ada untung. Saya sudah cakap sama Selamat tau. Ini tempat tak ada ong mea. Ini feng shui tak ada baik. Dia tak percaya. Tempat ni strategik apa? Macam mana boleh tak untung? Itulah, Pungut. Aku dah beritahu dia berapa kali dah. Aku kata tempat ni memang strategik. Memang betul-betul strategik boleh untung. Dia tak percaya. Dia degil. Itulah dia. Pas strategik, dia tengok saya pakai, Mia. Ha, ini chip-chip, Mia. 1 sen pun tak guna, Mia. Mau kahwin pun tak ada wang. Hai, ini workshop, ha. Macam itu nyamuk isap dadah, sakit, oh. Shhh, tak mau cerita lagi tempat tak untung sama dia. Tak mau cerita itu macam. Tak baiklah. Kita, biar kawan, kita mesti mau cakap baik-baik kasi dia tahu. Cik Pungut, sebenarnya Stanley ni dia sakit, dia tak berapa sihat. Stanley, kau sakit kan? Kau tak sihat kan? Sakit. Ya. Dulu tak ada sakit. Tak ada sakit. Sudah buka ini workshop, ayo tiap-tiap hari mana-mana pun sakit. Oh. Ayo. Mana masain? Entah kita yang tadi kat sini habis rosak. Oh, ni bengkelnya. Oh. Siapa tuan punya? Ini. Oh. Ini rupanya tuan punya bengkel ni. Pasal apa kasi rosak kereta aku? Wife aku hantar kereta kat sini suruh tukar spark plug bukannya tukar exhaust. Tidak. Bukan aku punya. Dia orang yang punya bengkel. Apa hal, cik? Ni, apa punya bengkel lah ni? Dahlah tempat dia tak strategik. Feng shui dia pun gelap. Kerja lagi lah. Langsung tak boleh harapkan dia. Aku tak nak tengoklah muka korang kat sini lagi. Engkau dengan bengkel kau kena blacklist dengan aku. You siapa? Kasih kita biar workshop blacklist. Pengarah pelesenan Majlis Kota Raya. Dah lah, darling. Jom kita balik. Calm dia. Lepas ni, I nak adukan pada Jabatan Alam Sekitar pula. Nak adukan apa, Encik? Kan saya kata tadi, bengkel ni tak strategik. Ni, tepi-tepi ni, keliling ni, semuanya kawasan perumahan. Dalam tu, minyak hitam membuak-buak mengalir kat belakang parit-parit ni semua. Saya akan make sure diorang keluarkan surat supaya tutup bengkel ni tau. Tolonglah, Encik. Saya buka ini bengkel biasa, Mas. Saya biar tu wang semua sudah habis lah. Dah terlambat. Saya akan make sure diorang tutup bengkel ni. Dan saya akan gunakan kuasa yang ada pada diri saya supaya pengaruh jabatan-jabatan lain pula. Okeylah, Selamat, Stanley.
hope never to see you all again. Tolong bunga dia. Belum sign lagi. Kau tolonglah beli bengkel dia. Nak beli, tolong. Sign lah. Never. Tak siap. Dan aku akan selidik. Macam mana korang dapat kelulusan buka bengkel ni in the first place? Mesti korang gunakan permohonan palsu, kan? Dah, kam dia. Alimak, Baiz, Kak Misha. Wah, Kak Misha. Siapa Baiz? Aku bukan Baiz kau. Aku ni pengarah tau. Pengarah pelesenan majlis. Kota Raya? Ya, majlis Kota Raya. Wah, kau main belagak lagi Baiz dengan Kak Misha tu. Macam berlakon. Bos, masa bila pula Baiz kerja kat majlis Kota Raya ni? Siapa dia ni? Dia ni nama dia Khairul. Ini dia chief foreman. Ya, foreman. Siapa Khairul ni? Dia ni pungut. Dia ni tak apa betul sikit dia sakit. Tak apa betul. Takkan bos. Saya dah fikir masak-masak bos. Kita tak payah letak kita kebal, kita letak peluru, tak payah letak tengkorak, tapi kita letak darah dekat logo kita bos. Sabar. Darah yang membuat-buat bos. Khairul, sabar Khairul. Logo kita ada merah bos. Ya. Darah. Darah. Sabar Khairul, darah tu Khairul nanti kita bincang ya. Sekarang Khairul. Logo kita lapar ya, buta, bos. Ya buta. Khairul lapar kan? Khairul pergi makan dulu ya. Khairul balik makan dulu ya. Fuh. Allahuakbar. Itu Chief Omen. Beginilah selamat Stanley. Kalau macam inilah reputation bengkel ni sampai isteri-isteri aku beranak 10 orang pun reputation bengkel ni tak akan pulih. Okeylah, goodbye. Pungut. Kita mula-mula. Pungut nanti. Kau tak beli lagi pungut bengkel kita ni. Pungut. 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 Ya. Tapi nasib baik Allah tadi Pak Selamat kecup perut dia buatnya. Masa si Amir masuk tadi kan katalah dia pecah lubang tadi habis kita. Nasib baik. Jangan takut Selamat. Kita semua master of the con man. Master of the con man. Saya dah fikir balik bos. Kita masukkan semua tu balik dekat logo kita ni. Kita tahu tengkorak tu balik. Kita tahu peluru. Kita kebal. Darah. Patin. Amir. Ha, buat brutal, bos. Amir nak masukkan apa pun, masuklah. Amir lukislah apa Amir nak lukis pun. Boleh, bos? Boleh. Okey, siap. Itu dia. Tahniah, Amir. Cantik papan tanda tu, ha. Macam ni kan, barulah ada power. Power apa ke benda, tengkorak tak ada. Power! Yeah. Okay.